Buat kalian yang ingin top up, jangan lupa top up game kalian di sini, D2C official. Jangan lupa pakai kode Dani D2C supaya dapat potongan 30%. Top up cepat, aman, mudah, terpercaya. Tunggu apa lagi? Top up game kalian di sini ya. 100% service guaranteed. Oke, okay, let's go. Gaskan aja, cuy. Hai semua, bersama gue kali ini gue gamein game yang baru rilis ya cuy ya. Ini jadi game baru rilis namanya Soulland New World ya. Soulland Anywhere lah singkatan yang lebih simpel lagi. Dan ini adalah game MMORPG harusnya sih. Open world ya. Ya udah, jadi ini game donghua sih sebenarnya, game kayak udah ada komiknya sama anime Cina-nya mungkin. Dan ini game-nya baru yang open world mungkin, karena kemarin-kemarin tuh kayaknya turn based ya. Kemarin kayaknya banyak orang bilang pernah main game ini tapi yang versi turn based, yang grafiknya lebih bagus katanya. Kalau ini grafiknya ya begini ya. Yaudah, jadi kali ini kita bukan lihat gameplaynya ya, kita akan gacha dulu ya. Mungkin gameplaynya nanti ya, kita gacha dulu aja karena ini gua perlu gacha sih. Fiturnya juga banyak ini, kalau kalian mau lihat itu banyak banget sih. Dimulai dari dailynya di sini nih. Dailynya di sini, ini ada punche. Ini juga termasuk kayak daily mungkin ya. Karena di sini ada 0/5, 0/4 kayak daily juga. Jadi challenge itu kayak ada tower. Di situ ada world boss gitu ya. Banyak, saya banyak belum buka juga sama gue. Banyak banget gitu, serius. Kan tuh ada sekte war. Ada sekte war juga, jadi kita gacha dulu dah. Buka gacanya langsung dari sini aja ya. Karena udah top up aku ini ya. Ini aku udah top up sekitar 10.000 diamond tadi. Dan ini harusnya dapat titik-titik gacha tapi gak banyak. Gak banyak. Ini gak bisa dipilih ya. Oh ternyata keluar top. Kalau udah pencet keluar top upnya. Jadi top upnya tuh kayak gini nih. Kayak ini token-token kayak gini. Ada battle pass juga. Ternyata nggak dapet. Belum dibeli ternyata co-op yang buka jadi sini ya. Coba lihat, dapat apa? Kecil itu kayak apa gitu? Oh ditekan gitu. Oh kalau biru ini kayaknya apa itu? Oh, apa orang nama? Under the thunderous strike, all beings are. Oh S R. Ah, gitu. Ah, pegu kira. Okay. Ya, kita nggak bisa gak coba nih di sini. Kocolnya mau pakai demon. Coba satu-satu ya. Wah tapi susah nih, pegel nih gacanya. Kalau satu-satu ditekan dia bikin. Nah ya langsung 5 kali kita habisin tiket ini aja deh. Ya bisa banyak tiket. Soalnya pakai demon. Jangan-jangan gue demon. Kita habisin nih gratis-gratisannya dulu aja. Di sini ada Uwis. Nah, di sini ada Uwis, di sini udah pasti sini ngrong ya. Ngrong sama kalau di data line up gua tuh gua butuh si Yugo ini sih kayaknya. Ini ya. Wah, ini timnya sama si ini nih. Satu dua ini sama ini. Ini healing ada dua ya, satu putih itu pun ini 89. Oh ini lagi diskon ya, jadi jualan tiket. Game ini 8.000 ya, tapi jangan gratisan aja. Apa itu? Apa ini? Acer? Ya Acer. Dapat satu doang. Dari Bubateng. Bubateng.
apa mau ambil demo beta gitu. Gini. Dia kayaknya tadi ada line up-nya gitu. Ada efek-efek khusus. Jadi line up-nya demo bank sama yang lain tuh beda. Ini SSR kah? Believe it to me. Kayaknya kuning dah. Efeknya kuning tapi SSR. Kacau. Apa emang di sini susah SSR-nya? Rate kecil ini. 3 kali lagi bisa dapat SSR kok enggak SSR. 3 kali lagi. Udah, apa 1 kali aja ya. Sampai ngintip gua, jangan dulu bang, lagi gacha gua, lagi gacha di party woy. Ini masih game mirip-mirip game kemarin, beda-beda. Ungu lagi ya ini. No need to panic, I'm here. Ungu sih ini kayaknya. Share lagi, susah juga nyari-nyari share. Susah juga nih saya cari gini. Masih ada 6 coba lagi. Itu SSR kuning ya. Dapatkan ningrong. Oh, PT kan ini. PT kah ningrongnya? Ini ningrong nih. In the name of Amp. Dapat ningrong. PT kah? Belum ya, ini pitir. Enggak. Pitirnya di sini. Pitirnya di mana tadi ya? Oh, perhatiin pitir di mana? Emang ada pitir. Kok enggak ada pitir di mana? Total 70 kali gacha ya. Pasti dapat SSR ya. Jadi 53 kali juga gacha saya dapat SS. Kayaknya emang ada PT ya. Komplit satu nih, satu lagi udah. Ada lah PT harusnya. Kayaknya dapat PT tadi. Karena kalau dilihat gachanya susah juga ya. Kayak semuanya kerikil. Kagak tau, gue gak main gue itu. Ini kayak revolusi mobil sebenarnya. Dapat fragmen doang sih itunya. Lagi-lagi. Ya gila, ungu doang. Susah juga ya. Coba animasi. Seru juga animasi. Wah, gak ada susah. Susah ya kuning nih. Keluar serangan fajar lagi. Berarti serangan fajar udah berapa ini? Keluar serangan fajar semua coy. Gak trigger serangan fajar itu berarti ya. Kalau gak gacha, gak power. Keluar dia. Dia trigger dulu ya. Dari SSR payah. Harus ngedain tiket banyak sih kalau mau nyari SSR. Dia kalau dapat gupe apa orang gak naik. Buset, habis. Bisa 6 kali ya dia habis ini. Dapat segitu atau apa, iya. Tau apa emang. Susah nyari kuningnya. Wih kuning. DPT. Kuning. Gak seneng sih gue DPT dia udah pasti. Fix DPT. Udah dipake lagi tiketnya udah. Udah dapet wish kanan kiri itu.
Ngeri, gua mau pencet itu demon sayang, takutnya nggak worth it. Gak usah dulu, nanti aja lagi lanjutinnya. Kalau bukannya sulit level ya. Jadi di sini harus cari ganti yang masih mubah ya. Dan yang wrongnya harus di apa? Contohnya kalau sudah. Oh, harus ganti sih apa? Belum apa ini? Kita bentar lah ya. Ini konten perkenalan game ya. Belum gacha sih gacha, cuman ya, sabar. Diam dulu bro, kenapa lu nanya SM kok kesini anjir. Bon, tadi up dia. Up aja gak apa-apa. Wah, ini untuk muka bonnya ngaruh juga nih. Sampai bintang 3 ya. Tempatnya susah, di sini gua apa-apa aja berarti. Karena nggak ada yang rugi di aku. Nggak pakai bahan, resource. Ini butuhnya siapa? Wah, mau nggak mau nih harus dapetin si Zu ini sama Oscar ya. Lumayan tuh naik power. Kalian udah level berapa? 3 ya? Oh, ini 2 ya. Gak apa-apa nih, ngerong dulu lah. Ya kali supportnya mati gitu. Gimana game seru ya? Dari arena sih belum nyoba gua. Yang bikin seru tuh kan warnya ya, game-game kayak gini. Kita harus lihat warnya nanti apakah lawan gerobak ya. Jangan sampai sih warna gerobak game kayak gini ya. Gak masuk akal aja gitu. Bakal di up sampai dengan 3 sentak. Misalnya itu udah tergantung mau lanjut apa enggak tuh. Iya biar aja. Balik lagi ke situ. Itunya mana ya tadi? Helper. Nah. Coba gacha apa lagi? Bisa di gacha ya coba bentar ya. Kartu kayaknya belum gacha tadi kartu. Kartu kita bisa gacha banyak tiket 168 162 ya. Ini kartu gua akan ngambilnya kayaknya sih ini yang damage aja ya. Ini nih kan damage sama si ini kayaknya, jadi satu crit damage ya.
kita coba ini dulu lah. Coba bisa dapat ini, tapi tidak ada rekomen ya. Rekomen basic soul hunt boy lah. Critical damage, critical hit. Kalau yang ini critical damage, critical hit. Yes. Game apa tuh yang lawan gerobak? Ada game sebelah. Oh, langsung dapat ya. Emang gampang ya gacha di kartu ini. Langsung dapet coy. Coba lagi. Emang langsung dapet. Enggak pasti dapat ya. Ternyata tuh hoki ya. Setiap 10 kali. Oh, 10 kali apanya balik-balik hoki ya. Kalau hoki ya dapat langsung, kalau enggak hoki ya enggak dapat. Suruh enggak bang itu, lumayan. Padahal ini emang gua kurang tidur, jadi gua agak ngantuk. Jadi gua emang harus istirahat bentar ya. Ini bersinar pasti dapat nih kayaknya. Coba nih. Sinar tuh pasti dapat kayaknya. Tapi kok Oh, kayak Draconia ya ini ya. Jadi kalau lo udah nyala-nyala tadi itu lo bisa kayak gacha ada berapa kali? 5 kali kesempatan. Pilih yang bagus. Pilih ini langsung ambil ini dong, karena ya ini tuh kok gua pencet tempel listrik ini dia nggak save apa langsung ngambil lah. Wow, susah ya nyari SSR dari sini. Oh, dapat ya. Oh, oke, untung gua sabar. Dapat skill yang jamin. Untung gua sabar sampai terakhir. Kalau gua tadi salah pencet dapat yang ungu 2 ya, SSR enggak dapat. Yang ini nih, lumayan. Jubis gua tapi itu ya. Aduh, quartz atau apa lagi. Ya biasa. Serangan pajar udah mulai muncul. Udah dapat semua ya. Coba gacha dikit lagi lah ya. Jangan dihabisin nih, kayaknya enggak worry juga mau gua habisin apa enggak juga tahu deh. Wish ini setiap hari reset kayaknya. Tahu ya, mau dihabisin apa enggak ya. Dapat lagi. SSR Gatur Snake. Dapat cooler SR. Desain 70 lah tiketnya. Jangan semua dia pakai deh. Jangan dia habisin deh. Wah. Dapat. Kali lagi deh. Susah juga ya. Hoki doang ya tadi kuning. Udah. Itu gacha kartu siapa ya? Itu siapa sih orang Thailand? Kok dia airplane? Siapa ya itu? Sini ada gacha enggak?
Ini gacanya pakai diamond. Mau coba enggak ini gacha ini? Dapat apa ini? Aksesoris ya. Oh, mohon pedang. Boleh sih kamu coba gacha di sini ya, coba ya, gacha sini. Klaim dulu, reward. Top semua sih. Coba gak sih gacha ini? Coba ya sekali ya. Saran. Saran. Coba sekali. Maka dia penting. Oh, gak pernah dapet yang bagus gitu. Dapet apa ini? Mode player stone. Gacha untuk tadi, tiket gacha. Oh, pikir bagus. Ya bagus. Itu bahan untuk up. Coba sekali lagi. Dapat kuning pedangnya tuh susah ya. Udahlah ente, nggak usah lah. Ini papi op semua nggak usah dihajar lagi. Kita mau coba fiturnya di mana, menara aja kan. Ah, ini coba ya, kita gacha di sini juga bisa dapat juga. Kalau hoki, coba ya. Dinding ah, oh iya bang, ini taruh sabar gue bikin konten. Lagi. Susah nih untuk dapatin jackpot si Mubai ini, payah nih. Terakhir. Habis. Baik. One voucher. One vouchernya baru pakai jangan ya. Mau. Wah, gila kok apa banyak banget coy. Mau beli ini mau gacha tapi yang gosok dulu. Biasanya gitu dulu aja kan, tinggal dikit. Gue juga ngeri salah. Lagi kata moderator. Oh, apa lagi ya lu?
Mana lagi ya? Udah selesai nih. Tinggal gua pakai-pakain dulu ntar. Mana kartu tadi? Ntar aku taruh yang mana dulu ya? Ramai ini. Terus si ini taruh di tempat kedua aja kali ya. Wah, lain apa susah nih kalau kartunya nggak lengkap ya. Harus gacha buta lah. Kalau ini gue tukar sama ini pun, kalau ini gue tukar sama ini ya, buffnya nggak ada apa ya. Tuh, buff ini dia punya buff sendiri-sendiri tuh, kayak beda-beda gitu. Aduh, gak bisa ya. Nah, pusing, salahnya benerin ininya. Soalnya benernya cukup kepanjangan ini konten. Jadi gue coba aja ya fiturnya ya. Kalau mau lihat fiturnya, fitur gameplaynya ya. Gue nampin fitur ya. Gameplaynya gitu. Gas, gas. Oh, ini aksesoris coy. Topi ya. Oh, dapet topi tadi. Sorinya belum gua up juga sih. Ya boleh. Gak ada banget. Iya benar, ada efek-efeknya bang. Jadi harus gacha banyak dikit sih kartu tadi. Nah ini itu dari gameplay, itu dari gameplay gamenya nih, gameplay gamenya. Mungkin kalian mau lihat gameplay gamenya gimana bang? Lu jangan gacha mulu. Nah ini nih gameplay game. Ini ada word push apaan sih? Wish the malaria. Phoenix's sky lord strike. Skill of random hammer. All culminate into one. In the name of Amber. Where's the Seahawk thing? There will be Amber. Tapi ini ada si Ningrong ini udah lumayan enak karena heal dia tuh ngaruh ya, dan fungsi Mubai juga kasih shield, kayaknya lu enak deh gua. Tinggal naikin stat guanya aja biar damage-nya. Damage gua tuh masih kalah tuh sama si Hotian. Iya jelas coy. Ya gua up. Gua parah sih tadi.
Nah, itulah gameplaynya ya. Yaudah ente lah. Mungkin nantilah ke next depannya kalau ada, misalnya ada yang bisa digacha lagi. Tapi nggak tahu juga ya. Yaudah ente, kepanjangan kontennya coy.